Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'allamana ma'alimi fi darain amin. Qala jam'un, berkata satu jamaah, yahrumu haram hukumnya melebihkan dalam memberi. Kemarin memberi ke anak, orang tua, yang satu banyak, yang satu dikit, itu satu kelompok mengatakan haram. Kemarin kan ada berbeda pendapat ulama. Kemarin hukumnya makruh. Menurut beliau fatul main makruh. Ada satu kelompok mengatakan hukumnya haram. Jadi kalau ada orang tua melebihkan, yang satu banyak satu dikit, haram. Jadi biar rata, jangan satu diberi satu enggak, jangan. Kecuali ada yang dilebihkan dalam memacu semangat. Siapa yang mau ngaji dikasih lebih, kalau nggak mau ngaji enggak, nah, itu boleh. Siapa yang apal ini maka dikasih banyak, kalau nggak apal enggak, nah, itu boleh. Semuanya sama, tapi secara umum semuanya dibagi umpama 10 juta. Kalau yang apal ini dibagi 15 juta, itu boleh begitu. Bama apal Al-Quran, apal Alfiyah, apal Matan Zubat akan dibagi 15 juta untuk targhib. Orang tua sama anaknya begitu, itu boleh ya. Namanya hadiah. Allah aja ada hadiahnya. Allah, ya. Siapa yang melakukan ini maka pahalanya ini, melakukan ini pahalanya itu. Biar semangat. Nah, jadi kalau untuk ya nggak ada itu, secara umum aja hukumnya haram. Satu banyak satu dikit. Ya, anak yang gantengan banyakan, yang jelek dikit, nggak boleh begitu. Wanakala fi raudhati, mengutip ia dalam kitab Raudhah, An-Nidarimi, dari Ad-Darimi, fa in faddala, maka jika ia melebihkan, fil asli, pada asal, pada orang tua, ini orang tua. Nah, ini, jadi ada membagi pada orang tua, membagi sama anak, ini, orang tua, bapak, ibu. Kalau fadil lil umma, kalau dia pengen lebihin, maka hendaklah dia melebihkan ibu. Wa aqarrahu, dan telah menetapkan ia, Imam Nawawi, akan dia akan masalah ini boleh. Lima fil hadisi, bagi apa? Karena ada di dalam hadis anna laha sulusail birri, bahwa bagi perempuan, bagi ibu itu mempunyai 2/3, ya, ada 2/3, ya, bakti. Ibumu, ibumu, ibumu baru bapak. Bal fi syarhi muslimin, bahkan dalam syarah muslim, anil muhasibi dari al muhasibi, al ijma'u ala tabdiliha fil birri al abi,
ijma, ya, sepakat ulama atas melebihkan ibu dalam bakti atas bapak. Ijma, ibumu, 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 bapakmu. Bapak jangan iri, emang udah kayak begitu. Ya, ibu punya jasa banyak terhadap anaknya. Yang bapak nggak bisa, bapak nggak bisa menyusui, bapak nggak bisa melahirkan, bapak nggak bisa mengandung. Tiga ini, makanya tiga kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Tiga ini orang laki suami enggak bisa menyamai istri. Tiga ini. Hadisnya kan begitu, ibumu, 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 tiga. Yang keempat baru bapakmu. Kenapa? Karena tuh ada tiga yang enggak bisa diwakili oleh laki-laki. Ya, mengandung, melahirkan, menyusui. Makanya jangan sampai kita menyakiti orang tua, terutama ibu. Semua dua-duanya jangan sampai kita nyakitin. Ya. Jangan sampai kita sakitin bapak, jangan sampai kita menyakiti ibu kita. Ya. Apalagi ibu kita, jangan sampai. Nurut apa kata beliau, turutin sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Kamu turut dengan orang tua kamu, insya Allah kamu sukses. Ikutin kata mama atau umi, kata ibu, begini begini ya. Orang tua kita bapak, ikutin. Furu'un ini saat ini beberapa cabang masalah. Al-hadaya ma'mulatu indal khitani milkun lil abi. Hadiah-hadiah yang dibawa di sisi ya, ketika khitan, ketika khitan nyunatin. Ini ada orang tua nyunatin anaknya. Tu hadiahnya itu milkun lil abi, milik bagi bapak. Milik bagi bapaknya. Ini yang luar biaya bapaknya. Wa qala jam'un, ada satu kelompok lagi ulama mengatakan lil ibni, bagi anak. Satu kelompok. Pendapat kedua, fa alai yalzamul aba qabuluha, maka wajiblah atas bapak, maka wajib atas bapak, ya. Maka atasnya atas bapak wajib bapak menerimanya. Bahwa itu buat anak. Ini satu pendapat kedua. Pendapat pertama mengatakan bapaknya. Wa ma'ru khilafi, tempat khilafnya idza aqlaqal ma'mu yadi falam yaqsid wa'idan minhuma. Tempat khilafnya apabila yang menghadiahkan itu memutlakan. Tempat khilafnya itu apabila yang menghadiahkan memutlakan. Jadi dia enggak bilang apa-apa, ngasih doang gitu. Ah, falam yaksid wahidan min huma. Ya, maka ia tidak bermaksud satu daripada keduanya. Oleh karenanya ia tidak bermaksud satu daripada keduanya. Ya, dia kasih aja. Ah, kalau itu, kalau dia bilang, kalau dia ngasihnya begitu, maka itu buat bapak. Tapi insya Allah bapak duitnya buat siapa? Buat anak juga. Wa illa, jika enggak mutlakin ditujukan kepada siapa? Fa iyaliman qasadahu ittifaqan. Maka dia itu hadiahnya untuk orang yang dia maksudkannya secara sepakat ulama. Ini buat anak lo, ya anaknya tuh dari mana-mana itu duitnya, jadi ambil ini buat beli rokok lagi.
wa yajri zalika fi man yu'tahu khadima sufiyati. Dan berjalan demikian itu pada sesuatu yang yu'tahu khadima sufiyati, pada sesuatu yang diberikan sesuatu itu kepada khadim sufiya, khadim seorang sufi. Ada orang bantuin seorang sufi jadi khadimnya, bantuin. Fa'uwa la'u faqat, maka dia untuknya saja. Indal itlaki, ketika mutlak. Ya, apa yang diberikan kepada khadim itu untuknya saja, untuknya. Fa'uwa la'u faqat, indal itlak, ketika mutlak. Diitlakin, enggak dibilang kepada siapa-siapa. Jadi untuk khadimnya. Au qasdi, atau bermaksudnya, dimaksudkan siapa umpama khadimnya atau sufinya. Walahum inda qasdihim, dan bagi mereka ketika bermaksudnya. Ya. Sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam. Insyaallah wa jazri wa yajri zalika.